ulang tahun kemarin adalah ulang tahun yang paling semarak. Meja makan saya itu penuh dengan makanan, dikirimi berbagai teman, sahabat-sahabat. Akhirnya oleh nyonya saya diatur, dikirim ke Bakti Luhur Sidoarjo. Saya merasakan bertambahnya usia saya, ternyata Tuhan maupun sahabat-sahabat saya itu lebih mengasihi saya. Saya terharu. Filosofi saya di usia yang senja. Oh, 70 Bu, maaf Pak. 70 bukan senja, Pak. Ya. Baru ya. Produktif. Di usia yang produktif ini saya ingin mengamalkan kehidupan saya untuk kepentingan kemanusiaan. Amin. Amin. Biarlah rezeki yang Tuhan berikan kepada saya itu juga bisa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Amin. Itu juga diharapkan saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada segenap sahabat-sahabat yang hari ini secara khusus surprise memberikan kue ulang tahun, menyampaikan selamat ulang tahun. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan segala kebaikan, perhatian sahabat-sahabat saya ini mendapatkan balasan yang berkat-kat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tujuannya ketua umum itu ya, bagaimana pengurus ini akrab, saling mengisi, kalau tadi saya ngomong proaktif ya. Dan saya memang sangat terima kasih kepada Pak Jeffrey yang mendampingi saya secara luar biasa ya, toh. Berapa kali beliau juga marah ke saya, tapi saya ya diem dulu ya. Nggak marah itu berarti sayang. Oh iya. Wah, pokoknya Pak Jeff ini tegas. Jadi kalau kepada teman-teman itu Pak Jeff ada ngambeknya itu biasa, itu karakter. Tapi bukan berarti tidak mencintai teman-teman. Ya, itu adalah coraknya. Ya, loh. Selama pendampingan ini, nyonya saya juga luar biasa. Kalau dulu saya ngomong, kenapa kamu terus mengkritik saya, ya toh? Tapi kalau sekarang saya mau, teruslah sempurnakan saya. Kalau dulu masukan itu saya anggap kritik, menyakitkan. Kalau sekarang saya anggap itu adalah bagian untuk menyempurnakan personality. Jadi terima kasih ya. Mudah-mudahan kepengurusan ketujuh ini kita makin kompak. Amin. We must have a lot of experience. Kita harus punya banyak pengalaman di dalam proses pengabdian ini. Itu makanya kalau saya agak salah kepada Bu Maria, saya minta maaf. Dio ini kita butuhkan, tapi kita juga perlu memberikan kesempatan yang mudah ya, untuk diberi tanggung jawab. Karena saya lihat beliau berdua juga orang yang punya talenta. Jadi sekali lagi, matur nuwun. Thank you so much to Jeffrey yang telah menyelesaikan tugas pendampingan saya dengan luar biasa. Makanya aku khawatir Pak Jeffrey mogok. Harus memperas banyak besar. Dan saya juga dalam kesempatan ini mau sampaikan terima kasih kepada sekjen kita ini, Pak Kristin ini 22 tahun. Kristin adalah satu-satunya pengurus PTRS yang paling tahu waktu saya. Juga lain dengan Pak Thomas ini, selalu siap dengan Pak Thomas. Gak apa-apa. Mana Eli? Selama ada orang mengakui kita, jangan mengalah. Pengakuan itu respon dengan positif. Betul gak? Jadi saya makin usia tambah, periode yang makin ke atas ini, saya makin merasakan bahwa PTRS adalah bagian daripada proses pertumbuhan personality saya.
juga termasuk omongan Pak Jeffrey supaya iman saya tumbuh, aku mempesuan, wis aku yang doa. I need you, saya butuh kalian semua untuk membuat kehidupan Tuhan makin mantap. Saya sekali lagi matur nuwun, terima kasih semua, terima kasih buat kamu. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, mudah-mudahan kita yang bukan dilahirkan sebagai saudara, tetapi pertemanan kita melebihi saudara.